Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa secara virtual di acara akademik webinar series kedua 2020 dengan topik pemanfaatan teknologi pada pembelajaran di new normal. Terima kasih kepada Prodi Bahasa Inggris Universitas Widyatama selaku penyelenggara yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan webinar series ini. Para peserta webinar yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Sari, yang akan menjadi moderator pada webinar series kedua pada pagi hari ini. Apresiasi tinggi saya ucapkan kepada Dr. Haji Hendar, MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. Terima kasih telah memberikan dukungan utama terselenggaranya webinar ini. Yang kedua adalah Ibu Uning Kuraisin, Doktoranda MPD, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa Universitas Widyatama, selamat bergabung. Kemudian Dr. Ervina CM Simatupang, selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama, yang juga akan menjadi narasumber pertama kita pada webinar pagi hari ini. Berikutnya adalah kepada Ibu Susi Kusumayanti, MPD, selaku pembicara kedua dari STKIP Pasundan Bandung. Selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar series kedua. Para peserta webinar, kalangan akademisi, dosen, guru-guru, mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Widyatama, terima kasih atas partisipasi dan selamat bergabung untuk mengikuti webinar series kedua pada pagi hari ini. Ladies and gentlemen, para peserta webinar sekalian, sebagai informasi tambahan bahwa webinar series kedua ini disiarkan secara langsung via YouTube dan behind the scene kegiatan ini dapat dilihat di IG, Program Studi Bahasa Inggris, prodi.biwidyatama.ac.id. Baiklah para hadirin sekalian, kita mulai sesi webinar seri kedua ini dengan menghadirkan narasumber pertama, yaitu adalah Ervina CM Simatupang, M.Hum. Beliau akan memaparkan materi dengan judul The Use of Technology in New Normal. Sebelum pemaparan ya, yang akan beliau sampaikan, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama Dr. Ervina CM Simatupang, S.S. M.Hum. Beliau lahir di Tarutung, Sumatera Utara. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Pajajaran, melanjutkan program S2 beliau di Linguistik Bahasa Inggris Universitas Pajajaran, dan meraih gelar doktor bidang linguistik dari UNPAD juga. Beliau menjadi lulusan doktor termuda pada tahun 2017. Selain mengajar, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama. Selain aktif mengajar, beliau pun menulis beberapa artikel penelitian. Topik penelitian yang beliau minati diantaranya terkait dengan sosiolinguistics, ICT in teaching, and functional grammar. Beberapa penelitiannya telah dipublikasikan dalam seminar-seminar baik nasional dan internasional, juga beberapa diantaranya dalam bentuk publikasi jurnal terindeks Scopus. Prestasi yang pernah dimiliki beliau salah satunya adalah menjadi dosen favorit di Prodi Manajemen tahun 2015, di STIA Bandung 2017 dan 2018, dan di Prodi Bahasa Inggris tahun 2018. Demikian CV singkat beliau. Kepada Ibu Dr. Ervina CM Simatupang, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Bahasa dan juga Ibu Wakil Dekan. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Puspita Sari.
Dan terlebih lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Saya sangat senang sekali dan sangat antusias sekali bertemu Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Dan saya percaya hari ini saya akan memaparkan beberapa aplikasi Bapak Ibu penggunaan teknologi ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu boleh sambil istirahat ya Bapak Ibu ya, sambil sarapan tidak apa-apa, jangan terlalu serius Bapak Ibu ya. Semoga harapan saya kepada Bapak Ibu apa yang saya sampaikan hari ini adalah beberapa aplikasi, salah satunya adalah penggunaan Kahoot itu sudah masuk publish Bapak Ibu di penelitian saya terindeks Scopus Bapak Ibu. Dan saya sangat antusias kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa aplikasi ini sangat penting, sangat berguna kita gunakan sebagai pengajar bahkan sebagai peneliti sekalipun. Oke, seperti tema hari ini, the use of technology in new normal. Oke, kita sudah tidak bisa lagi mengelak dari penggunaan teknologi, Bapak Ibu. Seperti sistem sekarang, Bapak Ibu ya, pada masa pandemik begini, sistem pembelajaran di universitas, bahkan itu di SMA, SMA, SMP sudah melakukannya secara daring, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan sekarang, kita menggunakannya secara online, ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi. Ya, perubahan sekali. Banyak perbedaan ya, Bapak Ibu. Kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ketika saya kuliah, Bapak Ibu ya, itu saya senang memberikan orang tua saya pulsa, Bapak Ibu ya. Saya mengirimkan pulsa. Kalau sekarang, saya tidak lagi memberikan pulsa, tapi memberikan mereka kuota supaya saya bisa video call-an seperti itu. Jadi ada perubahan dari tahun ke tahun. That's why, Bapak Ibu, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk kita connected ya dengan teknologi. Ada beberapa aplikasi yang saya share kepada Bapak Ibu. Ya, saya mention lagi Bapak Ibu bahwa teknologi sudah menjadi gaya hidup kita, bukan lagi gaya hidup para ABG atau para kaum X ya atau Y gitu, baby zoomer sudah tidak itu lagi. Semuanya Bapak Ibu, bahkan yang muda, yang tua sekalipun, ya semuanya muda ya. Saya lihat di sini ya, saya lihat semua Bapak Ibu yang hadir di sini yang muda ya, bersemangat artinya. Ya, bahwa teknologi adalah sudah menjadi gaya hidup kita. Tidak bisa lagi kita berkata, oh saya tidak bisa nih gitu. Saya akan cerita sedikit Bapak Ibu. Saya bahasa Bataknya ini ya, mengulek-ulek tuh teknologi itu ketika saya ikut di UPI, Bapak Ibu ya, saya ikut pelatihan workshop di UPI ya, seminar waktu itu. Saya dapat waktu itu beberapa aplikasi dan saya coba di rumah. Ternyata itu sangat bermanfaat sekali, banyak koneksinya Bapak Ibu, banyak aplikasi yang kita bisa gunakan. Dan saya sudah buktikan Bapak Ibu, sekarang saya menggunakan beberapa aplikasi ini di dalam pembelajaran saya, baik di kelas ya Bapak Ibu, sekarang apalagi sekarang menggunakan teknologi Bapak Ibu ya, berupa daring. Salah satu aplikasi yang saya akan sebutkan Bapak Ibu adalah di sini yang akan saya mention adalah salah satunya aplikasi Kahoot. Dari banyaknya platform Bapak Ibu, dari banyaknya platform yang sudah saya coba Bapak Ibu, salah satunya adalah yang paling saya minati adalah, dan mahasiswa saya adalah aplikasi Kahoot. Saya akan memaparkan apa sih manfaat Kahoot. Mungkin Bapak Ibu sudah ada ya yang sudah menggunakan ini, tapi nggak apa-apa ya saya ulang, siapa tahu Bapak Ibu yang jauh di sana ya, tadi saya lihat banyak pesertanya dari luar Bandung ya Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Oke, bahwa aplikasi ini adalah permainan berbasis platform. Oke, kita bisa menciptakannya berupa kuis ataupun soal-soal di sana. Manfaatnya apa? Memudahkan dosen. Oke, menyemangati di sini, memotivate mahasiswa atau siswa kita supaya mereka tetap semangat dan tetap fokus. Padahal itu di dalamnya itu adalah latihan seperti itu ya. Tetapi berupa games, tidak terlalu serius seperti itu Bapak Ibu. Ya, caranya saya akan kasih caranya Bapak Ibu biar langsung ya. Bapak Ibu boleh mencatat atau nanti saya share Bapak Ibu materi yang saya bagikan ini ya Bapak Ibu ya. Boleh disimak Bapak Ibu. Saya coba tadi malam membuatnya supaya Bapak Ibu bisa menyimak lebih mudah. Baik Bapak Ibu, berikut sedikit tutorialnya Bapak Ibu. Ini juga menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Oh, sorry. Okay. Bukan yang ini, satu lagi ya.
Oke, yang satu lagi. Sebentar Bapak Ibu ya. Bagaimana sih cara untuk bisa kita menciptakan materi di Kahoot? Saya akan menyampaikan Bapak Ibu, boleh disimak. Audionya nyala coba Pak Heri. Bapak Ibu kedengaran ada suaranya? Ada enggak? Tidak ada respon. Tidak. Tapi dimana semua enggak Pak Heri? Ada yang mana? Oke, ada ya kedengarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melihat kedengaran Bapak Ibu semuanya, boleh di chat ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Itu boleh ya Bapak Ibu, nanti boleh ya lihat di YouTube cara penggunaannya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya, bisi oke, biar lebih jelas Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Saya akan menjelaskan what is Kahoot. Oke, what is Kahoot? Kahoot is a free game based learning platform used by millions of people in the world every day. Oke, so let's see Kahoot. Bagaimana sih menggunakan Kahoot? Okay. Actually, if you are the beginner, if you just only to play the game, just only enter the pin. You don't need to do register. But if you want to create the register, if you want to create the Kahoot, you have to register first. Use your email, user, and then also your password. Password, yeah. Nah, ini play. Gak besar nih TV-nya. Oke, saya akan menjelaskan buat cara penggunaannya seperti apa. Kalau saya kurang jelas, misalkan ya, play Kahoot ini ya ada enter pin kalau cuma main. Tapi bagaimana kalau kita masuk ke Kahootnya? Oke, aplikasi saya kebetulan sudah punya ya di handphone, sudah terpasang nih. Untuk masuk itu boleh ya Bapak Ibu, nanti boleh ya. Lihat di YouTube cara penggunaannya seperti apa. Kalau saya kurang jelas. Oke, kita klik dulu. Oke, kita masuk ke Kahoot. Oke, kebetulan saya udah ada di sini ya. Nah, untuk meng-create, Bapak-Ibu tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya saya, kalau cuma main ini enter pin nanti. Nah, sekarang kita mau membuat game, kita create di sini. Jangan lupa ya, mau pasang foto boleh. Saya kebetulan tidak pasang fotonya. Create ya, create. Oke. Okay. Misalkan nih, kita create title-nya adalah workshop ya, atau webinar. Webinar series 2. Oke. Okay. Nah, selesai. Emang enaknya dipakai komputer ya, mati situ lah. Description. Oke. Okay. Answer the question. Answer the question, bla 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 misalnya, selesai. Terus visible, apakah ini untuk semua orang ya? Bapak Ibu mau khusus untuk mahasiswa saja yang boleh? Mau untuk only me? Ya, masa main game sendiri ya? Baru add question, nah ini udah save, oke? Okay. Save, boleh langsung atau add question dulu boleh. Katanya ini ada quiz. Kalau quiz itu adalah kita coba cek ya, ini adalah multiple choice. Di ini true or false itu cuma dua nanti ya jawabannya sana. Ini puzzle yang multiple choice. Ini caranya. Oke, kita mau berupa gambar misalkan ini seperti ini ya, kita bisa kasih foto atau apa di sini untuk image-nya. Kita bisa cek waktunya, waktunya mau berapa menit, misalkan 30 menit tinggal klik ya dan ya. Pertanyaan pertama, oke.
Siapakah presiden pertama Indonesia? Siapakah presiden pertama? Siapakah presiden pertama Indonesia? Oke, Indonesia. Oke, nah kita tinggal mengisi di sini jawabannya, selesai. Jawabannya add answer. Misalkan nih, B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ya. B.J. Habibie. B.J. Had dulu ya, biar agak singkat. Oke. Yang kedua itu adalah SBY, Pak SBY. Yang ketiga adalah Pak Soekarno. Oke. Yang keempat adalah Megawati. Ini sudah ada kan pilihannya empat gitu. Nah kita pilih, klik dua kali. Kita klik dua kali, nanti yang menjadi jawabannya. Oke, jawabannya adalah Soekarno misalkan ya, kita klik nih. Nah, ini yang akan jadi jawabannya, correct answer. Oke, selesai. Kita mainkan. Selesai. Mau nambah lagi pertanyaan? Tinggal nambah. Nih, oke. Add question kan, gitu. Mau nambah. Oke. Sekarang kita kalau udah selesai nih, gimana caranya? Oke. Terus tadi selesai. Tinggal. Oke. Mau nambah lagi? Boleh. Udah nggak usah lah ya, nanti kita bisa coba di rumah. Kita save nih, save. Oke, kita klik save. Write title, make sure you can fix. Sudah ya. Oke, save draft. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita mainkan nih, webinar series 2. Kita coba ya. Oke, kita play. Oh, ini. What's wrong? Kita cek why. Apakah Presiden Indonesia? Oh, ini minta gambar. Kan tidak. Oke. Correct answer. Save ya, kita play nih. Nah, ini bisa. Kita langsung play. Post live. Nah, seperti itu. Kita tinggal menunggu ini. So it seems a few extra second load ya, masih loading. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal klik classic. Harus ada pilihannya, klasik. Nah, ini sudah ready. Langsung titik. Nah, ini adalah pinnya, Bapak Ibu. Pinnya 5084 ya. Ini tinggal menunggu. Nah, kita harus menunggu. Kita kasih pinnya ini adalah kepada siswa atau kepada siswa kita ya. Sangat indah betulnya. Kita tinggal start nanti, tapi karena belum ada, nggak bisa di start. Kita nunggu. Seperti itu, jadi menyenangkan ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang adalah manfaatnya ya Bapak Ibu. Manfaatnya seperti apa ketika di kelas? Kita lihat ya sedikit. Halo semuanya, saat ini kita sedang mau main Kahoot.it. Ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat kuis dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai di kelas atau di seminar-seminar supaya Halo semuanya, saat ini kita sedang mau main Kahoot.it. Ini adalah aplikasi untuk membuat kuis dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai di kelas atau di seminar-seminar supaya kegiatannya lebih interaktif. Nah, ini sekarang tampilan Kahoot.it. Kita bisa akses di Google Classroom. Klik aja Kahoot.it. Nah, sekarang kita sudah ada 3 peserta. Nanti masuknya pakai PIN ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya ditampilkan di depan. Kita bisa baca pertanyaan sekarang. Nanti pilihan jawabannya akan ada di HP. Nah, waktunya adalah 15 detik kalau di sini ya. Nah, kita baca pertanyaannya. Oke, okay, life can travel from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Thank you.
Oke, kita sudah 3 pertanyaan ya. Nah, ini adalah aplikasi Kahoot, nanti bisa dicoba oleh Bapak dan Ibu atau mahasiswa. Semoga bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, itu beberapa tadi penggunaan aplikasi ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah Kahoot yang kita bisa manfaatkan di new normal ini Bapak Ibu supaya lebih atraktif dengan mahasiswa ya. Bukan hanya itu, untuk arisan juga sekarang kita menggunakannya secara online Bapak Ibu. Ada aplikasinya juga ya Bapak Ibu, tapi untuk saat ini tidak saya sampaikan. Bapak Ibu tinggal search Everything Now ada di Google Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya akan menyampaikan untuk Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah speaking misalkan ya. Saya akan menyampaikan beberapa aplikasi untuk speaking. Ini mungkin sudah umum Bapak Ibu karena sudah beberapa pembicara yang sudah pernah menyampaikan aplikasi ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah ORAI Bapak Ibu. ORAI itu adalah mengukur kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Nanti di sana akan ada feedback dari mesinnya sendiri. Ketika kita salah pronunciation, nanti itu akan muncul, ada tandanya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini apa kegunaan ORAI untuk mengasah kemampuan mahasiswa atau kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ada feedbacknya ya Bapak Ibu. Nanti kita latihan boleh Bapak Ibu ya. Saya punya kebetulan ya Bapak Ibu, nanti boleh sesi tanya jawab boleh ya. Atau nanti boleh WA saya atau email saya dengan senang hati akan membalas ya Bapak Ibu ya. Nah, aplikasi ORAI ini silakan Bapak Ibu, ini juga sudah kita melakukan penelitian Bapak Ibu. Nah, ketika menggunakan aplikasi ini mahasiswa cenderung lebih semangat kan. Jadi tidak lagi saya mengoreksi ketika mereka berbicara bahasa Inggris, sudah langsung ada nilainya di situ. Jadi indah sekali Bapak Ibu ya, aplikasinya ORAI Bapak Ibu, bukan ORAI bahasa Sundanya Bapak Ibunya. Oke. Berikutnya adalah speech notes. Nah, speech notes itu sangat menarik bagi mahasiswa saya kebetulan ya. Karena aplikasi apa sih ini speech notes? Speech notes itu adalah ketika saya nih berbicara Bapak Ibu, saya kasih dia Bapak Ibu ya. Ketika saya berbicara dan saya itu ada ide nih untuk penelitian misalkan ya Bapak Ibu atau untuk mengajar nanti, tapi saya tidak bisa mengetik atau karena lagi di jalan. Nah, saya akan menggunakan Bapak Ibu, ini adalah aplikasinya speech notes Bapak Ibu ya. Ini kosong. Oke. Oke. Bolehlah sambil dicek boleh di HP-nya Bapak Ibu. Namanya speech notes ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tidak kelihatan ya. Nah, ini kosong Bapak Ibu ya. Ini berupa rekaman. Oke, kita ngomong nanti itu muncul. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Jepang bisa Bapak Ibu sekarang ya. Indah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke luar negeri jangan khawatir lagi Bapak Ibu ya. Bisa ada aplikasi ini namanya speech notes. Nanti akan ada terjemahannya, Bapak Ibu. Akan ada nanti kita menyampaikan apa akan ada di sana ya. Oke. Nah, kita bisa share juga ini ke email atau ke WA ada di share. Saya gunakannya coba ya Bapak Ibu, ini kosong ya Bapak Ibu. Semoga kelihatan tidak ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kosong ya, ini kosong. Oke, saya akan berbicara ya Bapak Ibu atau moderator boleh tolong bantu saya untuk berbicara. Oke. Ini kosong, saya pencet yang di tengah ini yang kuning ya. Pilihannya boleh bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris boleh, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Oke, okay. Speed notes ya. Kita bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Silakan. Selamat pagi. Selamat ya. Bergabung di acara webinar series kedua pada pagi hari ini. Hari ini kami akan menghadirkan dua pembicara utama. Yang pertama adalah Dr. Ervina Cumatupang, SSM HUM, dan yang kedua adalah Ibu Susi Kusumayanti, MPD. Nah, Bapak Ibu langsung munculkan Bapak Ibu. Ini karena pakai bahasa Indonesia dan ini indah sekali. Silakan Bapak Ibu, saya belum meneliti ini. Mangga Bapak Ibu. Kalau mau meneliti silakan. Ini menarik sekali. Saya belum meneliti ini dan belum ada saya lihat penelitian ini. Tapi siapa tahu ya Bapak Ibu yang sekarang ada, boleh Bapak Ibu meneliti ini karena ini menarik. Mahasiswa saya juga menggunakan ini. Oke, namanya speech notes. Nah, ini ada ya Bapak Ibu. Oke, semoga bisa kelihatan di sana. Nah, ini. Mau pakai titik, tinggal kita sebut titik, koma, tanda tanya. Nah, kita cuma ngomong aja langsung muncul Bapak Ibu. Jadi indah sekali. Kita tinggal share Bapak Ibu. Di sini ada tanda apa itu panah. Kita tinggal share. Mau ke email atau ke WA. Oke. Atau Bapak Ibu mau kirim ke siapa aja boleh Bapak Ibu ya. Tinggal kita share. Indah sekali kan Bapak Ibu ya.
Nanti Bapak Ibu hanya memberikan speech note, Bapak Ibu tinggal cek, itu akan ada lagi aplikasi lain yang hampir mirip dengan speech note. Yuk kita melakukan penelitian dengan aplikasi yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk speaking, ada dua aplikasi yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, aplikasi Orai sama speech note. Speech notes ya. Berikutnya adalah ya ini seperti ini ya, yang tadi Orai caranya seperti apa? Bapak Ibu tinggal masuk ke App Store atau Play Store, klik Orai, gambar burung ya Bapak Ibu. Ya, gambar burung install ya. Setelah itu, Bapak nanti diminta, ingat Bapak Ibu, setiap aplikasi itu Bapak Ibu kita download harus menggunakan email. Jadi satu aja Bapak Ibu emailnya sama passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan diminta seperti itu. Nah, kita bisa latihan dan ini gratis Bapak Ibu ya. This is free. Okay. Kalau berbayar memang ada ya Bapak Ibu, kita bisa level yang lebih beda, bisa waktunya lebih panjang, nah itu berbayar. Kalau saya cukup 15 menit juga, ya cukup lah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, aplikasi berikutnya ini ya, speech note seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Oke. Ya, next ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau berbisnis nih, yang mau berbisnis, bolehlah aplikasi sosial medianya, ya nanti Ibu Susi akan menyampaikan Canva. Nah, ya, sekarang saya menyampaikan yang lain ya, YouTube boleh Bapak Ibu menggunakan YouTube, caranya seperti apa tidak usah ragu-ragu Bapak Ibu, boleh dilihat di tutorial gitu ya, ada InShot juga Bapak Ibu untuk bisnis. Nah, saya akan kasihkan aplikasi yang jitu menurut saya, dan ini juga belum saya melakukan penelitian, mangga tipayun Bapak Ibu, mangga kalau mau aplikasi ini menarik sekali, saya pengen banget ya membuat ini menjadi satu tulisan. Nama aplikasinya adalah Screencastmatic. Boleh Bapak Ibu search nama saya di YouTube. Oke, Ervina Chen Simatupang. Saya kemarin diminta jadi mahasiswa minta untuk jadi pembicara tentang jurnal. Nah, saya menggunakan ini Bapak Ibu, Screencast. Saya share ke mereka 15 menit Bapak Ibu. Temayar Bapak Ibu. Oke, penggunaan ini namanya Bapak Ibu, Screencast. Jadi boleh Bapak Ibu coba-coba ya. Misalkan begini, saya mah tidak bisa menggunakannya, believe me, Pak Bu, saya itu dari kampung gitu ya, tapi saya ketika ikut workshop di UPI itu mengubah saya, totally I'm changed gitu, dan sekarang saya jadi lebih involved ya, saya melibatkan diri kepada beberapa aplikasi teknologi ini, karena memang menarik, make everything easier, okay. Nah, aplikasi Screencastmatic ini, Bapak Ibu, sekarang kami di universitas juga diminta untuk buat YouTube, nah salah satunya Bapak Ibu, please ya, aplikasi ini boleh digunakan, Screencastmatic namanya. Ya, cara penggunanya Bapak Ibu tetap sama, Bapak Ibu harus masuk ke Play Store atau App Store. Oke, download Bapak Ibu. Nanti caranya ini ada dua, bisa menggunakan video atau audionya saja. Bisa di-share langsung YouTube atau bisa menggunakan lagu, boleh Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Kumaha carana Bapak Ibu? Boleh nge-WA saya, cara sepenya seperti apa boleh Bapak Ibu ya. Dan ini saya ada bukunya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak mau pesan boleh Bapak Ibu. Ibu Ervina, ya. Waktunya 5 menit lagi. Oh baik, saya sangat antusias soalnya ya, ya Bapak. Oke, lanjut, terima kasih. Ya, yang tadi aplikasinya Bapak Ibu untuk teman-teman rekan dosen boleh menggunakan YouTube. Yang tadi mau masuk ke YouTube boleh menggunakan aplikasi Screencastmatic. Nah, beberapa untuk pengajar, oke. Okay. Saya masih mau pengen satu lagi membuka video Bapak Ibu ya. Namanya Quizlet. Oke, okay. Quizlet. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Oke, okay. Sebetulnya saya sudah tadi coba Bapak Ibu, cuman waktunya sudah mau habis. Oke, okay, Bapak Ibu, ini ada aplikasi Quizlet. Oke, okay. Yang di bawah ini boleh Bapak Ibu nanti lihat ya. Ini semuanya bisa digunakan Bapak Ibu. Silakan penelitian ya Bapak Ibu. Oke, okay, saya tampilkan ya Bu Puspita, Bu moderator boleh ya satu lagi ya saya silakan, sampaikan silakan. Ini. Oke. Okay. Okay, saya tampilkan. Oke. Okay. Oh. Tapi terpisah, udah nggak apa-apa. Bapak Ibu, Quizlet aja ini. Quizlet itu kegunaannya apa, Bapak Ibu? Angel, ini bisa saya buka yang aplikasi yang kedua ini tidak? Ini bisa. Ya. Iya, udah kok ini harusnya. Oh, begini, bentar, Miss. Oh, jangan nangis ya. Jadi video. Atau udah, nggak apa-apa, waktunya sudah mau habis ya. Nggak munculkan saja, Bu. Nggak apa-apa. Videonya. Nah, ini Bapak Ibu, tidak kelihatan ya. Ini video-video yang saya sudah bikin pakai Filmora, Movie Maker. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukan.
ya tidak kelihatan ya videonya. Tidak muncul. Tidak muncul, tidak apa-apa deh. Bapak Ibu mohon maaf ya, tadi saya tidak nge-save di sini. Saya tadi baru 5 menit sebelum waktunya saya membuat ini Quizlet Bapak Ibu. Tapi boleh dicoba, boleh Bapak Ibu sambil buka Google nih, Quizlet itu manfaatnya apa? Bapak Ibu kalau nih mau kuis ya mendadak misalkan ya Bapak Ibu, atau mau materi nih, materi bisa kita share ke mahasiswa free. Mau mata kuliahnya apa ada di sana, namanya Quizlet ya. Mata kuliahnya mau biology atau mau management, accounting, semuanya ada di sana. Oke, aplikasinya, oke, Quizlet namanya. Nah, bisa tes di sana Bapak Ibu. Aduh, indah sekali ya. Tadi saya sudah merekamnya sebetulnya ya. Di situ ada Bapak Ibu, Bapak bisa menciptakan, create di sana, atau bisa juga Bapak Ibu nanti share ke mahasiswa. Di situ udah ada materi Bapak Ibu, ada istilah-istilah yang digunakan. Saya juga pas masuk ke sana Bapak Ibu, saya shock gitu ya. Wah, indah sekali. Misalkan saya mengajar mata kuliah sosiolinguistik ya Bapak Ibu ya. Saya lihat di sana, wah ada istilah-istilah register banyak sekali. Dan itu latihan ada di sana, esai, mau multiple choice, mau true on false itu ada di sana. Oh, namanya adalah satu lagi nih Bapak Ibu, buat yang guru-guru boleh ini. Guru-guru, oke, Quizlet namanya. Ya, Quizlet ya Bapak Ibu. Ya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Nanti untuk kedepannya Bapak Ibu boleh nge-email saya atau di Instagram saya boleh ya, WA saya boleh Bapak Ibu. Saya dengan senang hati berbagi Bapak Ibu. Boleh nomor HP saya, mangga Bapak Ibu boleh diserahkan, dikasihkan. Tapi jangan untuk dihubungi pihak bank ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, email aja ya Bapak Ibu ya, email aja. Ya, oke. Okay. Nah, saya akan sampaikan Bapak Ibu sesuatu, saya ngambil quote ini Bapak Ibu. Oke, saya ambil quote ini. Oke, quote-nya seperti ini. Oh, ini kenapa ini terlalu besar ya? Oke, oke, oke. Ya, saya akan ngambil quote seperti ini, Bapak Ibu. Oke, thank you. Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage, and those who manage what they do not understand. Oke, kata para peneliti seperti itu. Artinya teknologi didominasi oleh dua jenis orang, Bapak Ibu. Mereka yang mengerti apa yang tidak mereka kendalikan, dan mereka yang mengendalikan apa yang tidak mereka pahami. Jadi Bapak Ibu, melalui webinar series 2 yang diadakan oleh Prodi Bahasa Inggris Universitas Sudiatama, saya berharap aplikasi ini bisa digunakan untuk mencerdaskan hidup bangsa. Terima kasih. Baik ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ervina Simatupang ya atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Sangat sangat menginspirasi. Semoga ini bisa menjadi atau memunculkan ide-ide ya untuk Bapak dan Ibu melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan aplikasi mengajar ini. Baik, kembalikan ke ini. Word. Sebentar, Bapak dan Ibu. Sekarang sebentar. Oke. Oke, good. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi ya berikan aplaus kepada untuk Ibu Dr. Ervina Simatupang. Baik, ya terima kasih. Sebelum lanjut pada pembicara kedua, ya beberapa informasi akan kami sampaikan kepada para peserta webinar terlebih dahulu. Yang pertama adalah para peserta bisa mengisi presensi di link Google Form yang akan dibagikan di live chat Zoom. Pastikan mengisi nama dan alamat email ya dengan benar karena akan digunakan untuk kebutuhan pembuatan e-certificate. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab akan kami buka setelah pembicara kedua menyampaikan materinya.
Silakan sampaikan pertanyaan bisa secara live dengan cara tekan icon raise hand pada layar Zoom Anda, dan bisa juga menuliskan pertanyaannya pada kolom chat di Zoom ini. Ya, para peserta webinar series yang kedua, pemateri kedua adalah ya Ibu Susi Kusumayanti MPD. Beliau akan menyampaikan materi berjudul Pemanfaatan Teknologi pada Pembelajaran di Masa New Normal. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Susi Kusumayanti SIP MPD. Beliau lahir di Bandung ya tahun 1974. Alamat beliau adalah di Komplek Parakan Asri, Batu Nunggal, Bandung. Saat ini beliau sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan, STKIP Cimahi. Pendidikan beliau adalah S1 ya, di Universitas Pajajaran, mengambil program studi International Relation, kemudian melanjutkan pada S2 di Indonesia University of Education atau UPI, Bandung, dengan mengambil English Education. Beliau termasuk dosen yang sangat produktif, Bapak dan Ibu sekalian, terbukti dengan beberapa research atau penelitian yang sudah beliau sampaikan dan dipublikasikan. Banyak sekali, saya hanya akan membaca beberapa di antaranya. Yang terkini atau yang terakhir adalah pada tahun 2016 beliau mempresentasikan makalahnya berjudul The Student's Behavior and Opinion Toward the Implementation of Problem-Based Learning. Ya, penelitian ini dipresentasikan dalam the 9th International Conference on Applied Linguistics (KONAPLIN 9). Lalu yang kedua adalah beliau pun pernah menulis makalah berjudul Student-Centered Learning: An Insight into Practice yang dipresentasikan dalam the 3rd National Seminar in English Education Study Program STKIP Siliwangi tahun 2016. Selain itu, beliau pun ya juga merupakan sebuah seorang master of ceremony yang juga dikenal di kalangan pendidikan ya. Dibuktikan dengan beberapa event yang pernah beliau ikuti dan menjadi moderator dalam acara tersebut. Di antaranya adalah tahun 2019 ya, beliau menjadi moderator pada Eminence Lecture, di mana speakernya pada saat itu adalah Dr. Anne Emerson dari University Portsmouth Hampshire English UK. Kemudian pada tahun 2018 ya, beliau juga menjadi MC pada International Conference of Business Policy and Society di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang menjadi pembicara pada saat itu adalah yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azizi, Deputy Director General of Higher Education Malaysia. Beberapa achievement juga beliau sudah pernah dapatkan, yaitu terakhir pada tahun 2020. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen penerima EDOM. EDOM adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa terbaik di Fakultas Informatika Telkom University. Ya, begitulah kurang lebih CV singkat beliau. Tidak akan berpanjang lebar lagi, kami mengundang Ibu Susi Kusumayanti, MPD, untuk mempresentasikan makalahnya. Kami persilakan. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, okay, jelas ya. Oke, okay, Bapak Ibu, tadi dari Miss Ervina, it was very great. Ibu Ervina seru sekali ya menerangkannya ya. Kita sampai wow, keren, dan semangat menelitinya sangat tinggi. Thank you very much, Ibu Ervina. Oke, okay, so kita mulai saja dengan presentasi saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very excited to be here, Bapak dan Ibu. And I would like to say thank you. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa serta Ibu Kaprodi Bahasa Inggris Widyatama University serta tentunya untuk semua peserta webinar hari ini.
Nama saya Susi Kusuma Yanti, saya dosen di SPKIP Pasundan dan juga mengajar di Widyatama dari 2010. Saat ini saya berada di rumah ya, karena PSBB ya. PSBB. Yeah, we have to stay at home a lot ya. Saya lihat cuaca hari ini sangat cerah and the sky is blue, right? Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang pemanfaatan teknologi pada pembelajaran di masa new normal. Oke ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini sebetulnya sih sebuah refleksi ya Bapak dan Ibu ya, dari yang saya lakukan di semester kemarin. Dan actually I'm not going to teach anyone ya, tidak menggurui siapapun, jadi hanya sekedar sharing. Nanti silakan apabila ada masukan yang konstruktif dari Bapak dan Ibu dipersilakan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, we're going to start, tapi sebelum itu I have a question for you, ada pertanyaan. So I would like you to go to menti.com, ya, yeah, menti.com. Code-nya adalah 1756-16 gitu. Silakan Bapak dan Ibu masuk dulu ke menti.com, kemudian code-nya 1756-16. Dipersilakan. Oke. Okay. Oke, di situ ada pertanyaan ya Pak Bu, terlepas dari ada atau tidaknya COVID-19, sebenarnya kita seharusnya sudah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. What do you think? Apakah Bapak dan Ibu sangat setuju saja atau neutral, tidak setuju atau sangat tidak setuju? Gitu ya. Nah, di sini sudah ada 2, 3, 4, ya, terus bertambah ya yang... Dan rata-rata itu jawabannya adalah sangat setuju ya, Bapak dan Ibu. Ada juga yang setuju, gitu ya. Oke, sudah ada 9 responses. Thank you very much. 10, ya ada yang sebagian besar itu sangat setuju, tapi ada juga yang setuju. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan apabila ada yang belum masuk ke menti.com. Di sini kita bisa lihat kodenya 1756-16 gitu ya. Oke, wah sebagian besar ini saya lihat sangat setuju gitu ya. Great. Oke. Alright, nah saya akan biarkan terbuka saja menti.com-nya ya. Nah, nanti kita kembali lagi dan melihat hasil akhirnya seperti apa. Tapi memang tadi sebagian besar adalah sangat setuju gitu ya, Bapak dan Ibu. Thank you. Alright. Ya. Yeah. Nah, kita lanjut dulu ke presentasi saya. Nah, Bapak Ibu, dengan kaitannya dengan tema hari ini, ada 3 hal yang ingin saya bahas, yaitu why, how, tepatnya adalah how far, dan juga example. Okay, let's go on. Nah, kita mulai dari why, mengapa. Why do we need technology in our teaching and learning activities? Ya, sebenarnya para profesional di Industrial Revolution 4.0 memang dituntut untuk berpikir dan bertindak secara berbeda dari abad sebelumnya gitu ya. Nah, di revolusi industri ini setidaknya para profesional memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien gitu. Kita lihat sebelah kiri atas, Pak Bu. Di sini ada mekanik yang memanfaatkan segala hal yang terkomputerisasi ya untuk mengidentifikasi bagian mana dari mesin kendaraan Bapak atau Ibu yang harus diservis ketika ada lampu misalkan periksa mesin menyala. Kemudian gambar sebelah kanan ini CCTV ya digunakan mungkin oleh security atau oleh polisi mungkin ya Pak polisi ya mungkin polisi dan polwan mungkin ya. Untuk memantau jalanan dan juga untuk menindaklanjuti apabila ada kriminalitas gitu ya. Dan ketika terjadi tentunya akan sangat cepat mereka untuk menangkap pelaku kriminalitas ini ya Pak. Kemudian di bawah kanan bawah ya, pramusaji di restoran cepat saji menggunakan alat yang terkomputerisasi untuk melayani pembeli. Jangan sampai pesanan kita tertukar Pak Bu. Misalkan Bapak Ibu pesan French fries yang large, tapi kemudian diberi yang medium, nanti kita marah dong ya, gitu ya. Atau diberi yang crispy, padahal kita pesannya original misalkan gitu ya. Oke. Dan gambar terakhir ini sebelah kiri bawah, dokter kandungan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk membuat gambar 2D, 3D, bahkan 4D
untuk menentukan usia, kemudian jenis kelamin, dan struktur kesehatan janin, ya, apakah harus ada tindakan medis atau tidak, misalkan, ya. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu apabila kita tidak menggunakan teknologi, tentunya ini kita akan ketinggalan, tidak updated, gitu ya. Nah, mungkin juga ketika kita pergi ke mekanik, kemudian dia tidak menggunakan komputer, mungkin kita akan pindah ke mekanik lain yang lebih canggih, misalkan gitu ya. Dan tentunya akan lebih cepat memeriksa masalah dalam kendaraan kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana penggunaan teknologi di dunia pendidikan nih yang kita geluti gitu ya? Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk membahasnya saya tidak sendirian gitu ya. Di sini di sini saya dibantu ya, ditemani ya oleh 3 orang pakar. Because I don't want to be alone in this, gitu ya. Nggak mau sendirian, pengen ditemenin, gitu ya. Oke, apakah ada yang tahu ini siapa saja, Bapak dan Ibu? Boleh di chatnya, apakah ada yang tahu ini siapa? Ini bukan Miss Ervina, ya, bukan Teh Hendar, bukan. Apakah ada yang tahu ini siapa saja? Nggak ada ya? Alright. Okay, we're going to go on. Okay. Kalau tidak ada yang tahu nih, mereka adalah orang-orang yang sangat pemikirannya sangat memberikan impact terhadap penggunaan teknologi di dunia pendidikan, gitu ya. Okay, kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Peggy A. Artmer, gitu. Beliau adalah seorang profesor dari Purdue University yang meyakini bahwa teknologi sangat penting untuk kesuksesan siswa dalam belajar. Sederhananya, pengajaran yang efektif membutuhkan penggunaan teknologi yang efektif. Ya. Artinya, Pak, Bu, pedagogi dan teknologi yang efektif dapat membantu siswa menjadi sukses dalam belajar. Gitu ya. Oke. Peggy Artmer ini memiliki lebih dari 100 karya tulis yang berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan. Contohnya buku yang saya tampilkan di sini ya. I think this is one of the best books that I have ever read. Ya. Nah, bagaimana ya posisi kita sekarang dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan? Nah, kita beralih ke slide berikutnya yang menampilkan expert berikutnya. Ini adalah Dr. Ruben Puentedura. Ya, beliau mengembangkan AZMR model. Menurut beliau, dalam pendidikan terdapat 2 framework, gitu ya. Yang pertama enhancement dan yang kedua adalah transformation. Nah, enhancement terdiri dari substitution dan juga augmentation. Artinya apa? Nah, di situ Ibu dan Bapak mungkin bisa jelas melihat ya itu apa saja artinya. Kemudian transformation ada 2 juga, yaitu redefinition dan satu lagi modification, gitu ya. Nah, apakah terdapat framework lainnya dan apakah sudah ada penelitian tentang di level mana sebenarnya nih rata-rata dosen atau guru memanfaatkan teknologi dalam pengajaran? Gitu. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada ahli lain, yaitu Mark Pransky yang membuat framework adopsi teknologi dalam pendidikan. Gitu ya. Pransky ini bukan seorang pengajar, Pak Bu, tapi beliau adalah seorang konsultan gaming, gitu ya. Beliau CEO dan game developer, namun memiliki framework yang kurang lebih hampir sama yang dikembangkan dengan Puentedura. Okay. Menurut Pransky, terdapat 2 framework, yaitu enhancement dan transformation, sama juga ya. Namun level-levelnya disebut doubling, kemudian doing old things in old ways, doing all things in new ways dan doing new things in new ways. Nah, kita di level mana nih, gitu ya? Kalau doubling itu misalkan ya double ya, artinya banyak yang menggunakan teknologi. Misalkan Bapak Ibu, ibu saya yang berusia 78 tahun ya menggunakan teknologi loh. At least beliau menggunakan WhatsApp gitu ya untuk komunikasi dengan teman-temannya. Kemudian keponakan saya yang berusia 9 tahun juga menggunakan teknologi. Setidaknya menggunakan KineMaster mungkin ya untuk membuat video. Gitu. Nah, itu namanya dabbling. Oke, nah
di level mana ya dosen sudah menggunakan teknologi ini atau memanfaatkan teknologi ini. Nah, ternyata sudah ada penelitiannya, Ibu. Nah, kita lihat apa hasil penelitian dari seorang ahli berikut ini. Oke. Okay. So, kita masuk ke bagian how atau how is it so far? Sudah di level manakah pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan? Nah, ilustrasinya ada pada penelitian yang dibuat oleh Dr. Chairman di tahun 2018 dan menurut saya kemungkinan besar masih relevan dengan keadaan sekarang ini. Dalam penelitiannya, Dr. Chairman mengilustrasikan apa yang disebut dengan quadrant of blended learning setting. Ya, jadi setting belajar dengan hukum alam atau sunatullah mungkin disebutnya ya, dan dilihat dari segi ruang dan waktu. Nah, sebelum mengetahui di level mana pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, mari kita lihat sebentar apa yang dimaksud dengan quadrant of blended learning setting. Okay. Dalam quadrant tersebut dapat dilihat bahwa pembelajaran dibagi menjadi 4 ruang berdasarkan 2 keterikatan yaitu synchronous dan asynchronous learning. Okay. Ruang pertama disebut ruang tatap muka, gitu ya. Artinya apa? Ruang tatap muka itu berarti terikat oleh ruang dan waktu. Dosen dan siswa ada di ruang sama pada waktu yang sama. Kita lihat ke ruang kedua, ruang belajar dua. Nah, di sini terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh ruang. Disebut juga tatap maya, gitu ya. Di sini biasanya kita menggunakan Zoom atau Meet, seperti sekarang ini ya kita menggunakan Zoom, WebEx, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lihat ruang belajar tiga. Siswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, namun sendirian, tidak terikat waktu dan ruang, gitu ya. Misalkan dengan melihat video, slides presentation, dan sebagainya. Di sini kita biasanya menggunakan LMS seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ruang belajar 4. Nah, di sini siswa belajar kapan saja, di mana saja, tapi collaboratively dengan teman-temannya, gitu ya. Dan tidak terikat waktu dan ruang, gitu. Sama juga menggunakan LMS, Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, menurut hasil penelitian Dr. Heruman, di perguruan tinggi kita masih bergerak di tahap 2. Gitu ya, tahap 2 levelnya. Berarti doing old things in old ways. Waduh, masih old things dan masih old ways ternyata ya. Oke. Masih seperti tatap muka gitu ya, padahal situasinya sangat berbeda dan ini bisa memunculkan berbagai permasalahan gitu ya. Oke, so siswa masih terbebani dengan tugas-tugas dari dosen dan kemudian mengatakan bahwa, wah saya nggak dapat apa-apa nih dari kelas Miss Susi gitu ya. Miss Susi ngasih tugas terus saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, padahal sebetulnya Bapak dan Ibu saya I'm doing the hard work gitu ya. Bisa dibayangkan kita mempersiapkan banyak bahan ajar dan memeriksa hasil pelajaran dari para siswa kita dan itu it's a big work. Tapi kata mahasiswa, Miss Susi tidak melakukan apa-apa gitu ya. Saya rugi gitu ya dalam online learning kata mahasiswa. Saya nggak dapat apa-apa. Berarti ada yang salah ya Bapak dan Ibu ya. There's something wrong gitu. Masalahnya di mana gitu ya? Nah, kita lihat masalahnya di sini, Bapak dan Ibu. Kita sekarang tidak bisa memanfaatkan ruang 1, tatap muka ya. Tapi kita mempergunakan ruang 2, 3, dan 4. Di ruang 2, pada tatap maya, dosen masih memberikan materi dan mahasiswa hanya mendengarkan. Memang kita pakai Zoom, pakai Meet, gitu ya, pakai WebEx, tapi tetap sama. Siswa hanya mendengarkan saja, gitu. Dan ini artinya masih teacher-centered. Kita lihat di ruang 3. Dosen memberikan video dan slides misalkan, tapi tidak didampingi aktivitas asynchronous, apakah tugas atau quiz. Gitu ya. Dan dosen memberikan banyak materi. Gitu ya. Di ruang 4, dosen memberikan tugas, lalu dibiarkan saja. Artinya tidak diasuh oleh dosen. Gitu. So that's why itulah mengapa maka timbul banyak permasalahan, gitu ya. Oke, harusnya seperti apa ya agar lebih efektif dan efisien, gitu. Ternyata Bapak dan Ibu menurut Dr. Heruman dan beberapa ahli lainnya, gitu ya, bahwa we need to focus both on technology and pedagogy.
gitu. Mungkin selama ini kita hanya mencoba beralih dari non-teknologi menjadi teknologi, tapi kita melupakan pedagoginya, gitu, sehingga timbul berbagai masalah, gitu. Oke, memang seperti apa sih yang diharapkan? Oke, kita lihat slide berikutnya. Yang diharapkan di ruang 2, 3, dan 4, kita bergerak dari doing old things, ya, bergerak ke doing old things in new ways, bahkan doing new things in new ways, that focusing more on technology and pedagogy, gitu ya. Nah, seperti apa harusnya? Di ruang maya atau ruang 2, yang diharapkan seharusnya adalah student-centered, tidak lagi teacher-centered, gitu ya. Artinya, siswa banyak berdiskusi, gitu ya. Kemudian siswa juga mencari bahan yang menurut mereka memang dapat mengembangkan keilmuan mereka, gitu ya. Kemudian mereka mempresentasikan hasilnya, misalkan. Bagaimana dengan di ruang 3? Ruang 3, dosen memberikan video atau slides, tapi tetap harus didampingi aktivitas lain seperti memberikan tugas dan kuis. Dan dosen memberikan materinya secara bertahap atau sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, ya, karena berbeda antara tatap maya dengan tatap muka kondisinya. Dan di ruang 3 juga dibutuhkan mindset, dan ini juga saya baru tahu Bapak Ibu, kalau tidak seperti ini, kalau ya berarti ya kemarin tuh muncul beberapa masalah karena saya tidak tahu tentang mindset ini. Mindset di ruang 3 adalah dosen itu harus mampu membuat konten. Kontennya ada dua macam, yaitu DIY dan juga curator content. Ya. DIY itu artinya ya do it yourself content. Jadi dosen membuat presentasi sendiri dengan bantuan teknologi aplikasi, ya misalkan Canva, Bitmoji, dan sebagainya. Gitu ya. Dan dosen juga harus bisa membuat curator content. Gitu. Jadi dosen memilih dulu mana yang cocok baru diberikan kepada siswanya. Di ruang 4, dosen memberikan tugas, kuis, dan diskusi, tapi dengan mindset yang berbeda. Gitu ya. Bahwa ini harus diasuh, bahwa konten tidak ada artinya bila tidak ada activities berupa tugas, kuis, peer review, misalkan ya, publish, atau feedback. Artinya kita harus memberi komentar, feedback. Dan ketika menggunakan ruang belajar 3 dan 4, maka fungsi dosen itu adalah 24/7 service untuk kepada mahasiswa. Gitu ya. Nah, okay, jadi kita harus bergerak nih, mulai dari doing old things in new ways, bahkan doing new things in new ways, gitu ya. Okay, Bapak dan Ibu, tantangan kedepannya adalah harus adanya integrasi antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknologi belajar. Namun tentu saja tidak akan kita bahas semua hari ini karena waktunya juga memang sangat short ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti di sini kita harus ada social presence, cognitive presence, dan teaching presence. Itu seperti apa ya? Ya mudahnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu memberikan tugas, misalkan kemudian ada diskusi dari siswa gitu ya, social presence-nya adalah ya kita ketikkan saja dalam diskusi misalkan, okay, great idea, atau enggak, ah luar biasa, Anda telah memberikan argumentasi yang baik, misalkan gitu. Itu sudah ada social presence. Cognitive presence misalkan saat kita mengutip argumentasi siswa kita, ya. Sedangkan teaching presence adalah setelah itu kita memberikan scaffolding, ya, memberikan arahan atau mengaitkan pengetahuan siswa dengan hal yang baru, gitu ya. Oke, nah hari ini karena temanya adalah tentang pemanfaatan teknologi, ya, kita akan bergerak ke teknologi belajar, ya, Pak dan Ibu. Oke. Bagaimana kaitannya dengan teknologi mengajar? Nah, kali ini saya ditemani oleh banyak orang, yaitu Voigt, Kennedy, Dexter and Greenhow, Erdmer and Zhao. Mereka siapa ya? Di Widyatama adakah? Ada ya? Oke. Mereka adalah para peneliti dan ahli pendidikan. Mereka menyatakan bahwa pengajaran perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan sebagai alat pedagogis yang bermakna, gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi saja, tapi harus ada pedagoginya dan akhirnya akan bermakna, gitu ya.
Gitu. Untuk itu ya, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang aplikasi yang saya gunakan di kelas saya. Ya, salah satunya adalah Bitmoji. Kalau tadi Miss Elf Ervina menjelaskan Orai gitu ya. Kemudian apa ya tadi ya speech apa gitu ya, Miss. Oke, dan lainnya. Di sini saya coba Bitmoji ya, Pak Bu. Oke, mengapa Bitmoji? Karena sifatnya itu interaktif gitu dan menarik. Digunakan untuk remote learning dan dapat membantu siswa berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan materi pelajaran ya. Pada saat siswa belajar secara interaktif, dosen tidak lagi menjadi pusat gitu ya. Jadi ada shifting dari teacher centered menjadi student centered, at least dari penggunaan teknologinya ya. Dan Bitmoji dapat juga diajarkan pada siswa untuk menjadi tugas presentasi mereka, dan ini mereka bisa mengerjakan misalkan dalam 3 minggu gitu ya, dan hasilnya nanti di apa namanya diberikan, disubmit kepada dosennya ya. Dengan Bitmoji, kelas kita bisa didesain untuk mencapai potensi mereka secara lengkap. Bisa untuk reading, writing, listening, and speaking, karena kita mengajar bahasa Inggris ya. Nah, dengan Bitmoji, siswa juga memiliki otoritas penuh untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan, untuk menulis apa yang ingin mereka tulis, dan apa yang ingin mereka baca dan dengarkan. Gitu ya. Jadi, di sini juga ada student autonomy, gitu ya. Setidaknya dalam pemilihan bahan atau pemilihan teknologi apa yang ingin mereka gunakan. So, here it is, Bapak dan Ibu, contoh dari virtual classroom untuk Bitmoji yang telah saya siapkan. Oke, di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat kelas saya, gitu ya. Ini adalah kelas intensive listening class with Susi Kusumayanti. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini saya pakai hijab ya. Kemudian konteksnya adalah saya pakai face shield gitu ya kalau mengajar gitu. Di sini ada apa namanya arahannya. Today we're going to read the listening strategies, watch the videos, do the exercises, beginner A1 and finding the library and have a discussion. Dan perintahnya adalah please click the book on the shelf gitu. Nah, di sini kita bisa lihat Bu, Pak. Nah, misalkan kita klik yang ini, kemudian akan muncul listening strategies dan ini saya menggunakan Canva, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini diklik lagi. Oke, di sini saya menggunakan OBS Studio untuk merekam perkuliahan saya gitu ya, atau materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian next ketika klik ini, oke. Ini adalah bahan yang saya dapatkan dari British Council dan ini banyak Pak Bu, tidak hanya listening skills tapi juga ada reading, kemudian writing and then speaking gitu ya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu yang mengajar bahasa Inggris gitu ya. Tadi perintahnya adalah klik beginner A1 gitu. Jadi siswa bisa klik bagian ini, kemudian katanya dimintanya adalah finding the library, mereka bisa masuk ke sini, gitu ya. Oke. Di sini ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan, misalkan di sini kita dengarkan materi. Oke, pada saat bersamaan juga siswa bisa mengerjakan task gitu. Ya, di sini listening gitu ya. Jadi sambil mendengarkan ya. Mereka bisa mengklik ini ya. Misalkan di sini diisi dengan lecture. Nah, gitu ya. Oke. Begitu ya Bapak dan Ibu kurang lebih. Kemudian have a discussion. Jadi di sini. Nah, siswa bisa masuk ke bagian ini. Kemudian diskusi mengenai apa saja yang mereka pelajari gitu ya Bapak Ibu. Bahkan di sini juga disediakan discussionnya apa saja. Kemudian juga skripnya dan juga answer key-nya bahkan ya. So it's very complete. Lengkap ya Bapak dan Ibu. Oke.
itu sedikit tentang Bitmoji. Kemudian next, ya ini yang tadi ya Bapak Ibu, masih yang tadi juga, ya intinya tentang bagaimana penggunaan Bitmoji. Nah, oke, okay. Nah next. Step membuat Bitmoji virtual classroom, ya kita cukup menggunakan Google Slide gitu ya, kemudian atau PowerPoint gitu. Nah kemudian mengumpulkan image, caranya ya klik insert image, kemudian search web gitu ya, bisa floor and wall, whiteboard, shelf dan sebagainya, dan kemudian kita bisa mengunduh ekstensi Chrome Bitmoji disesuaikan, misalkan ada yang pakai hijab, kalau bapak-bapak misalkan rambutnya pendek atau cepak atau gondrong itu ada ya. Kemudian ikonnya ada di browser dan kita bisa pilih Bitmoji yang Bapak dan Ibu rasa cocok gitu ya. Oke, dan di sini tautan link juga telah saya berikan ya. Ini make your own virtual Bitmoji, nanti silahkan klik aja Bapak dan Ibu karena di sini sangat lengkap gitu ya. Di sana ada orang-orang yang baik yang siap menjelaskan ke Bapak Ibu. Bahan British Council tadi juga sudah saya simpan di sini. How to create an interactive Bitmoji classroom juga ada juga ya. How to use Canva, how to record your computer screen using OBS juga ada. Oke. Okay. Selanjutnya, nah last but not least. Nah ini agak ini sedikit ya, promo sedikit Bapak dan Ibu. Saya dan teman-teman saya dari kelas kreatif telah mengumpulkan berbagai informasi mengenai digital tools dan bagaimana pemanfaatannya di kelas Bapak dan Ibu secara daring ataupun luring nantinya. Di sini terdapat 105 digital tools yang dikupas ya, termasuk tautan link dan tips penggunaannya. Nah, apabila dirasa bisa bermanfaat, boleh WhatsApp saya ya sesudah webinar ini. Oke, Bapak dan Ibu, demikian dari saya. So, Miss Susi would like to say thank you. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Puspita. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Susi. Ya, untuk semua berikan aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Susi karena ini cukup menginspirasi, cukup menarik ya. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab ya yang pertama ya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, silakan boleh menulis pertanyaannya pada chat atau mengklik ya raise hand pada icon yang sudah disediakan. Ini sudah ada yang mencatatkan atau mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dari Ibu Laksmi, kebetulan beliau mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama adalah, Kahoot itu memang untuk kuis saja atau bagaimana? Itu yang pertama. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu Ervina. Kemudian yang kedua adalah, intensive listening itu samakah dengan listening 3? Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang bisa nanti dijawab oleh Ibu Susi. Baik, silakan. Dijawab oleh Ibu Ervina untuk pertanyaan dari Ibu Laksmi. Ya, apakah Kahoot itu memang untuk kuis saja atau seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Laksmi. Kahoot itu bisa digunakan untuk kuis, ya betul ya. Kalau materi jarang ada di sana karena itu adalah platformnya untuk berbasis games. Jadi tidak berupa materi di sana, just only quiz. Seperti itu Bu Laksmi. Nanti boleh dicoba ya Bu ya. Oke. Baik, begitu semoga bisa dicoba ya Ibu Laksmi. Silakan untuk pertanyaan kedua, sepertinya ini ditujukan yes. kepada Ibu Susi, yaitu okay. apakah intensive listening itu samakah dengan listening 3? Oke, okay. So intinya dalam listening itu ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah intensive listening, yang kedua adalah extensive. Perbedaannya adalah ya intensive listening dilakukan seringkali di dalam kelas, gitu ya. Dan kemudian bahan-bahannya biasanya diberikan oleh dosennya, gitu. Sedangkan extensive listening itu dilakukan di luar kelas. Misalkan Bapak dan Ibu mendengarkan lagu, gitu ya, atau misalkan menonton movie, kemudian Bapak dan Ibu mendengarkan percakapannya, itu sudah termasuk extensive listening, dan seringkali bahannya itu siswa sendiri yang memilih, gitu. Jadi tidak ada
apa namanya, dan seringkali extensive listening itu untuk for fun gitu ya, for pleasure gitu. Jadi kalau intensive listening karena dilakukan di dalam kelas, kemudian ada arahan dari bapak dan gurunya, dan sering juga bahannya juga diberikan dari bapak dan ibu gurunya, ya mungkin listening 3 yang dimaksud itu mungkin di dalam kelas ya. Ya berarti ya, atau dalam virtual classroom juga bisa ya, intinya diberikan oleh dosennya gitu untuk apa namanya, tujuan tertentu. Misalkan listening-nya ini untuk listening for gist, misalkan gitu ya, untuk mendapatkan main idea. Nah, itu berarti intensive listening gitu. Atau listening-nya untuk membedakan antara pengucapan pronunciation misalkan ya. Misalkan antara apa ya? Rain, sorry. Ya misalkan antara sent, S-E-N-T gitu dengan sent, S-E-N-T misalkan gitu ya. Itu kan kita butuh fokus kepada pronunciation-nya gitu ya. Nah, itu tentu termasuk juga kepada intensive listening. Jadi kalau kelas listening 3-nya memang diarahkan oleh dosennya lebih kepada teacher centered, berarti ya intensive listening 3 termasuk ke dalam juga intensive listening. Seperti itu, Pak Bu. Ibu Puspita suaranya masih ini, Bu. Nah, oke. Okay. Okay. Ya, sudah. Bisa terdengar suara saya? Yes. Clear. Okay, terima kasih Ibu Susi atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Laksmi. Hmm. Baik, pertanyaan kedua, kalau di sini ya ada pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Teguh. Ya, yang ditujukan kepada Ibu Susi dan Ibu Ervina, ya, untuk memastikan format assessment yang baik, bisa menggunakan aplikasi apa? Silakan, Bu Susi atau Ibu Ervina akan menjawab untuk assessment. Bu Susi. Oke. Okay. Tadi yang ditanyakan tools-nya ya, Bu, buat assessment ya? Iya, betul. Tools-nya. Oke, sebetulnya untuk assessment sendiri, itu tools-nya akan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Hanya yang terpenting dari penggunaan tools adalah ketika Bapak dan Ibu memberikan instruction yang jelas, gitu ya. Jadi, tools-nya sih banyak. Misalkan kita bisa pakai Edipuzzle mungkin ya, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar ya, Edipuzzle itu terutama untuk listening, misalkan seperti itu. Misalkan Oraya juga bisa digunakan untuk speaking gitu ya. Kemudian Kahoot juga sebetulnya bisa juga untuk assessment ya, tapi it's very fun gitu ya, sangat menarik. Ya intinya bisa juga menggunakan Google, misalkan seperti Google Form gitu ya, atau Google Docs gitu ya. Nah, itu akan sangat banyak sekali tools-nya, tapi yang harus ditekankan adalah tujuan assessment-nya apa nih gitu. Tujuan ujiannya apa nih gitu. Kalau untuk melihat kemampuan misalkan kayak critical thinking gitu ya. Critical thinking dari Bapak dan Ibu itu bisa misalkan memberikan soal-soal yang unik. Artinya ya antara siswa satu dengan siswa lainnya diberikan soal yang berbeda. Jadi jawaban mereka tentu akan berbeda berdasarkan pengalaman mereka sendiri misalkan. Itu untuk critical thinking. Bisa gunakan juga Google Form, karena di situ kan tidak hanya multiple choice ya, di Google Form itu bisa juga short answer misalkan gitu. Mungkin seperti itu Pak Bu. Ya intinya instruction-nya harus jelas dan tujuan assessment-nya apa. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Susi. Semoga ini bisa menjawab. Berikutnya adalah saya mengundang Pak Kalm Junel untuk dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Videonya mungkin sekarang bisa diaktifkan, Pak. Silakan, Pak. Aduh, kedengaran saya.
Pak Kaum, suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa diaktifkan audionya. Sudah terdengar, Kak Bu? Ya, sekarang terdengar, Pak. Silakan, Pak. Ya, ya saya mau bertanya ke Bu Susi nih, Bu. Ya, mangga, Pak. Suaranya keren. Saya dan membayangkan bahwa kelas virtualnya itu sangat menarik gitu ya, karena sudah menggunakan Bitmoji-nya. Hanya memang nampaknya kan cukup lama untuk mendesain sebuah materi dengan menggunakan beberapa aplikasi itu. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana waktu yang Ibu berikan untuk mendesain sebuah materi dan kemudian dalam aplikasinya, bagaimana pembelajar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga kalau dalam bahasa kuesioner itu apakah mereka puas gitu dengan pembelajaran tersebut, dan bagaimana meningkatkan kembali apa rasa ingin tahunya dari para pembelajar itu gitu. Dipersilakan Ibu. Oke. Langsung aja. Alright, thank you very much for the question Pak Kaum Junel. Dalam membuat Bitmoji dengan menggunakan berbagai macam aplikasi itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Tapi gini, intinya ketika kita tertarik dengan sesuatu, nah saya pernah membaca bahwa penggunaan teknologi itu dapat mendorong motivasi seseorang untuk apa ya, untuk mungkin bahasa gaulnya adalah ngulik gitu ya, gitu. Dan untuk saya itu saya tergabung juga dengan grupnya ya, ada grup Facebook, ya, grup Facebook namanya Bitmoji Craze for Educator. Jadi di situ apa namanya, ada banyak sekali tips dan triknya. Seperti tadi saya kan buat pakai apa namanya, pakai face shield gitu ya. Kemudian gimana sih cara buat face shield-nya? Nah, karena saya let's say saya termotivasi gitu ya, akhirnya saya engage gitu. Jadi berapa lama pun waktu yang diperlukan, ya saya kerjakan because I love it gitu Pak. Jadi ya kalau waktunya sih memang bisa seminggu misalkan ya untuk menyiapkan semuanya gitu, termasuk membuat Canva, membuat OBS Studio dan sebagainya gitu. Nah tapi ya seiring dengan karena kita termotivasi gitu dan senang gitu, jadi ya itu masalah waktu there would be no problem. Dan mungkin ini juga bisa ditularkan kepada siswa-siswi Bapak dan Ibu gitu ya, diperkenalkan dulu gini loh cara buatnya gitu ya, nanti misalkan diberikan tautan linknya gitu ya, nanti biar mereka belajar sendiri dan kemudian meminta mereka untuk coba buat presentasi menggunakan Bitmoji gitu ya, nanti apakah mereka akan sejauh mana mereka mencobanya gitu. Dan kemudian untuk mengetahui bahwa siswa itu puas atau tidak dengan materi yang kita gunakan. Nah, mungkin Bapak ingat ketika awal saya membuka menti.com, itu adalah satu tools untuk survei dan itu surveinya cepat sekali gitu. Di sini kalau bisa saya kembali ke surveinya tadi, one moment. Ya intinya dengan untuk mengetahui sih sebetulnya kita survei aja Pak gitu, survei dan bisa menggunakan menti.com, bisa juga menggunakan Answer Garden gitu ya. Answer Garden juga itu sangat menarik untuk mendapatkan feedback dari siswa apakah mereka apa ya merasa mendapatkan sesuatu dari kelas kita atau tidak gitu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu Susi. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kaum Junel. Selanjutnya, di sini saya mengundang Pak Ahmad Saum ya, untuk menyampaikan pertanyaannya secara live. Silakan Pak Ahmad, mungkin nanti videonya bisa diaktifkan. Halo, Pak Ahmad Saum, apakah masih di sini? Oke, silakan Pak. Nggak kedengaran. Tidak terdengar Pak audionya, mungkin bisa dinyalakan atau di-on-kan audionya. Oke, atau di-unmute kan?
Ya, halo. Oh, nah. Ya, bisa, Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Karena saya guru SMP, ya. Saya ingin lebih, artinya ya, yang lebih implementatif gitu ya untuk kalangan anak SMP. Jadi sekian banyak, memang saya tertarik gitu ya, terakhir sama Ibu Susi barusan tentang Bitmoji ya. Walaupun butuh proses gitu, tapi ya itu tantangan. Cuma apa yang bisa lebih implementatif, ya kolaboratif, penggunaan teknologi, baik pengetahuan maupun sikap. Karena untuk anak SMP kan lebih cenderung biasanya cuma hiburannya gitu kan, tapi sikapnya tidak berubah. Itu kan yang disampaikan oleh Ibu barusan, bagaimana teknologi apa yang lebih simpel gitu ya, tapi bisa menarik. Oke, okay. Okay, siap Pak. Bisa langsung ya Bu Pus kita. Oke, okay. 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 Untuk SMP ya. Silakan. Ya. Boleh silakan langsung. Yes Bu. Oke, okay. Ya untuk ya. SMP, untuk kalau mengenai sikap itu agak siap ya. Kalau sikap itu agak sulit menggunakan teknologi. Jadi kalau dari sikap kita bisa menggunakan. Iya yeah, saya guru SMP Padalarang Bu. Ah siap Pak, very good. Kalau sikap lebih kepada teacher as a model. Jadi kita memberikan model saja kepada siswa kita bagaimana seharusnya misalkan ketika diberi tugas tidak apa namanya mengundur-undur waktu pengerjaan misalkan. Artinya kita memberikan model juga dengan memberikan feedback. Yang cepat juga kepada siswa kita gitu ya saatnya. Kita lebih kepada teacher as a model gitu. Tapi kalau untuk kolaborasi itu bisa menggunakan WhatsApp, misalkan WhatsApp group gitu ya. Di situ Bapak bisa menggunakan apa namanya videonya, video call atau enggak video chat juga bisa untuk meminta siswa untuk berkolaborasi. Misalkan ya kita membuat grup WhatsApp. Kemudian Bapak memberikan apa namanya satu judul gitu ya, misalkan what I'm going to do today. Gitu. Nanti silakan siswanya yang mengisi selanjutnya, misalkan siswa A menjawab I'm going to go to my bedroom today, misalkan gitu ya karena PSBB gitu ya. Silakan kemudian siswa kedua melanjutkan, misalkan siswa kedua I'm not going to sleep to apa ya I'm not going to sleep tonight gitu ya, but then I'm going to sleep at 9 a.m. because tomorrow morning I'm going to do some sports misalkan gitu. Nanti akhirnya di situ kan kolaboratif ya, akhirnya nanti akan terbentuk satu cerita. Nanti dari percakapan di WhatsApp grup tersebut bisa dibuatkan misalkan satu cerita utuh. Jadi bisa ada writing juga gitu ya. Akhirnya bisa membuat paragraf misalkan gitu. Siswa diminta membuat paragraf dari percakapan mereka di WhatsApp grup. Mungkin seperti itu Pak. Dan kalau misalkan menggunakan Zoom seperti kita sekarang, itu bisa juga menggunakan breakout rooms. Gitu. Di situ Bapak bisa membuat Zoom itu menjadi beberapa kelompok. Gitu. Jadi buat breakout room. Siswa bekerja dalam breakout room masing-masing, kemudian nanti kembali lagi ke apa namanya Zoom yang utamanya, misalkan seperti itu, Pak. Oke. Okay. Barangkali dari Ibu Erwina akan menambahkan. Kami persilakan Ibu Erwina. Ya, terima kasih Bapak. Siapa tadi yang menanya? Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Salam dari Universitas Sidiatama ya, Bapak ya. Ya, untuk SMP. Memang betul tadi yang disampaikan Bu Susi itu bisa menggunakan WhatsApp atau Zoom ya Bapak Ibu ya. Boleh saya tambahkan aplikasinya Bapak Ibu. Kalau di sekolah mungkin karena sistemnya sekarang daring ya, menggunakan Google Classroom. Nah boleh ditambahkan, boleh menggunakan aplikasi ini. Kebetulan saya juga mengajar menggunakan aplikasi Schoology boleh. School dari kata school, Schoology boleh. Sama itu untuk membuat ini sih ya Pak ya, Classroom, Google Classroom. Nah, untuk pembuatan video atau untuk kolaborasi dengan siswa SMP, ya boleh. Ada dua hal yang menarik dari aplikasi yang ini. Tapi sekarang memang lagi naiknya itu aplikasi Schoology. Tapi Edmodo bisa digunakan ya Pak ya. Edmodo itu seperti face-nya itu seperti Facebook. Nanti mahasiswa komen-komen di situ ya.
Boleh di boleh Pak, nanti dicek dulu Pak. Aplikasinya adalah Edmodo. Oke, yang kedua itu tadi psikologi untuk Google Classroom itu Pak. Tapi mahasiswa bisa komen-komen juga di sana. Yang ketiga e-puzzle. Tadi sudah disampaikan Bu Susi, betul Pak. Kalau mau mereka nonton video atau mau kolaborasi, bikin kalian namanya. Ini internetnya. Ya, lanjut Vin. Ini oke. Okay. E-puzzle. Ini P-U W L E. E-puzzle loh Pak. Atau untuk materi lain yang tadi sudah disampaikan Bu Sis juga, untuk SMP Bapak Ibu supaya tidak terlalu sulit materinya, boleh masuk ke Breaking News English. Okay, Breaking News English itu nanti ada di situ materi reading Bapak Ibu ya. Nanti ada reading di situ, listening sama sama grammar ada. Nah, di situ ada level-levelnya Pak nanti. Bisa kolaborasi nanti sama sejak. Level-levelnya ada, level untuk SMP, SMA, mahasiswa ada. Namanya itu adalah Breaking News English. Dan okay, itu ada di web Bapak Ibu, tidak harus di-download. Tinggal Bapak buka di web. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ervina. Ya, semoga ini bisa menambah informasi yang ingin diketahui oleh Pak Ahmad. Berikutnya saya mengundang pertanyaan dari Ibu Maira, ya, Meriska Fatihira. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Videonya nanti bisa diaktifkan. Halo. Halo. Apa saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Oke. Nama saya Maira. First of all, I would like to thank Miss Bu Ervina and Bu Susi for this very inspiring webinar. And I have a question for Bu Susi. Hello? Yes, yes Bu Susi. Yeah, okay. Ada. Yeah, Bu Susi, can we really incorporate the digital technologies into our educational setting, knowing that not all the learners are digitally fluent? And we've still got a problem with internet connection. I know that Prensky stated that we are now dealing with the digital natives, and to teach them, we need to create activities that do not only improve their cognitive skills, but also their digital fluency. Tapi saya sering banget dapat keluhan dari mahasiswa saya yang bilang, Miss ini gimana caranya ya, ini gimana caranya. Kadang jadi lebih lama implementasinya dibandingkan pengajarannya gitu untuk to incorporate this digital technologies into our teaching. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijawab. Oke, okay, thank okay. you. Ibu Susi, do yep. you want to answer the question? Yes. So, okay. Mahasiswa sekarang itu memang termasuk Z generation ya. Betul bahwa ada yang disebut namanya digital native gitu, bahwa mereka terlahir dengan dikelilingi dengan teknologi yang sudah ada gitu ya. Mungkin Miss yang bertanya ini juga ini generasi Z ya. Yes, oke. Okay. Sedangkan saya sendiri generasi X ya, dan teknologi pada zaman saya itu sangat berbeda dengan sekarang gitu. Kalau dulu tuh TV masih hitam putih misalkan gitu ya. Kemudian telepon juga tidak ada, smartphone gitu. Jadi sekarang siswa-siswi itu generasi Z itu sudah digital native dan teknologinya juga sudah sangat advance gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi misalkan nanti next 20 years misalkan from now. Saya belum bisa membayangkan itu seperti apa gitu ya, yang sangat canggihnya gitu. Namun untuk koneksi ya, memang betul koneksi itu one of the problems karena kita dipaksa untuk digital sekarang gitu. Tadinya face to face, tatap muka, kemudian dipaksa menjadi tatap maya gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan dua hal gitu. Sebetulnya kelas kita itu bisa sinkronus, bisa juga asinkronus. Untuk kelas yang memang kesulitan koneksinya ya jangan pakai sinkronus gitu. Kecuali kalau memang harus pakai yang sinkronus menggunakan Zoom atau Meet, itu tolong direkam, direcord. Nanti dikirimkan ke WhatsApp siswa, dan mereka bisa melihat kapan saja ketika mereka memiliki kuota yang cukup atau bandwidth yang cukup. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak bisa juga, saya pernah baca itu seorang guru membuat modul pembelajaran
dan kemudian mengumpulkan semua modul tersebut. Setiap 2 minggu itu orang tua misalkan datang ke sekolah untuk mengambil modul tersebut gitu. So actually there are so many ways that we can do for our students gitu. Kalau nggak bisa sinkronus ya asinkronus. Kalau misalkan tidak bisa sama sekali menggunakan teknologi, buat modul gitu. Nanti silakan diberikan kepada siswanya gitu. Mungkin seperti itu. Baik, bisa terjawab Ibu Maira? Oke, okay, ya. Audionya mungkin dinyalakan lagi. Bisa terjawab ya, Ibu ya? Ya, terima kasih, Bu Susi. Oke. Okay. Ya. Baik, ya ini karena waktu ya, ada satu pertanyaan terakhir ya. Saya mengundang Ibu Nike Puspita Wanodiatama untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu, mohon di dinyalakan. Oke, terima kasih. Ini saya ingin bertanya kepada Bu Susi dan Bu Elvina ya. Kebetulan saya itu pernah menggunakan aplikasi yang model Quizizz itu, jadi semacam buat games kecil. Karena mengingat kita ini pandemi, jadi gimana kita bisa mengemas mata kuliah yang singkat 100 menit jadi menarik. Saya pernah coba pakai Quizizz, ternyata setelah saya gunakan dan survei ke mahasiswa itu terlalu monoton gitu. Ya, jadi bikin dosennya berpikir lagi ya. Kira-kira apa ya games? Akhirnya saya coba games yang ada di PowerPoint. Jadi semacam apa? Saya bikin pilihan ganda gitu, pertanyaan terus ada option pilihan ganda yang benar saya munculkan, misalnya gambar kartun. Oke, misalnya good, excellent. Ternyata itu menarik buat mahasiswa. Nah, cuman memang agak ribet ini Bu bikinnya gitu. Kira-kira ada aplikasi lain nggak Bu ya yang kira-kira memudahkan buat dosen tapi menarik buat mahasiswa gitu. Terima kasih. Halo. Oke. Okay. Yeah. Baik, terima kasih Bu Nike atas pertanyaannya. Mungkin nanti ini bisa dijawab oleh kedua pembicara. Mungkin yang akan menjawab pertanyaan pertama adalah dari Ibu Susi dulu ya. Yeah. Boleh nanti dilanjutkan oleh Ibu Ervina ya untuk menambahkan. Silakan Ibu Susi. Yes, itu memang challenge-nya ya Miss, supaya kelas kita hidup gitu ya. Jadi untuk aplikasinya apa, untuk atau kegiatan apa yang menarik? Sebetulnya sih I don't have every answer gitu ya. I don't have all of the answers. Ya itu akan masuk juga ke jenis siswa yang berbeda ya, siswa yang berbeda gitu, dan kadang-kadang gurunya juga kan misalkan tidak tahu juga misalkan aplikasi apa atau bagaimana membuat itu menjadi fun gitu. Tapi saya pernah membaca satu penelitian bahwa untuk kelas, agar kelas itu bisa berjalan dengan baik gitu, itu memang harus ada engagement gitu ya, engage gitu. Engagement ini tidak harus selalu selamanya fun gitu. Ada seorang peneliti kalau nggak salah namanya, saya lupa lagi ya. Dia pernah bertanya kepada siswanya, and then pertanyaannya adalah what makes you want to do your class gitu ya, or your task gitu. Ternyata kata siswanya adalah it's fun gitu ya. So I want to do it because it's fun and it's hard gitu. Jadi tidak selamanya sesuatu yang fun itu engaging gitu. Bisa saja dari sesuatu yang hard itu malah siswa tertarik untuk mengikuti kelas kita, Miss. Gitu. Dan ini mungkin sesuai dengan yang namanya Goldilocks effect ya. Mungkin pernah dengar Goldilocks. Goldilocks itu adalah seorang anak gitu ya, perempuan yang cantik gitu ya. Kemudian dia pergi ke satu rumah. Nah, di rumah tersebut ada, sebenarnya itu rumah beruang gitu. Kemudian dia datang ke rumah tersebut dan capek karena lewat hutan gitu ya. Ketika sampai ke rumah tersebut ada 3 piring bubur ya. Yang pertama terlalu panas, yang kedua terlalu dingin, yang ketiga pas gitu. Goldilocks ini ternyata makan yang pas gitu. Karena dia bilang yang satu it's too hot, the other one is too cold gitu. Kemudian setelah itu, setelah makan kan kenyang ya. Kemudian dia ngantuk gitu.
kemudian pergi ke kamar dan mendapatkan 3 kasur. Yang satu terlalu keras, yang satu lagi kasurnya terlalu empuk, yang satu lagi pas gitu. Akhirnya Goldilocks ini memilih kasur yang pas gitu, karena yang satu terlalu keras, yang satu lagi terlalu empuk gitu. Artinya untuk meng-engage student atau memotivate student gitu, kita harus memberikan satu learning experience, dan itu juga materinya harus pas gitu. Artinya jangan terlalu mudah juga, Miss. Karena kalau terlalu mudah nanti mereka bilang it's too easy, I don't want to study this gitu ya. Atau kalau misalkan terlalu sulit, mereka merasa it's too hard for me, it's impossible for me to understand this gitu. Artinya ya kita harus tahu juga siswa kita, ya masuk juga kalau kita pernah belajar Vygotsky mungkin ya, ada yang namanya zone proximal zone gitu ya, zone proximal apa ya, saya lupa lagi namanya, dimana ketika kita memberikan materi ya kita harus tahu ke kemampuan siswa kita, kemudian kita beri satu level di atasnya gitu. Kalau aplikasi ya nah itu karena banyak sekali aplikasinya, akan disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Mungkin yang mudah aja dulu buat kita, Miss. Yang memudahkan buat kita sendiri, jadi kita sendiri nggak kesulitan gitu ketika kita mengajarkan kepada siswa dan kita memberikan materi tersebut kepada siswa gitu, mungkin Miss dari saya. Oke. Okay. Thank you. Oke. Okay. Baik. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, terakhir ya Bu Ervina barangkali ingin menambahkan. Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Nike. Oke, saya menambahkan sedikit. As I mentioned before ya, saya sudah menyebutkan tadi, memang pada kenyataannya mahasiswa bisa bosan ya, menggunakan Kahoot terus pun bosan. That's why saya suka mengulik lagi ya, the power of mak-mak mengulik, ah itu ada ya. Mas, saya mengulik lagi aplikasi apa. Nah, karena sekarang itu sistemnya, seperti kata Mas Nadim ya, student based center ya, sekarang mahasiswa. Nah, kalau saya sudah mulai, maksudnya ini udah hilang apa aplikasi yang saya berikan, sudah mulai nih, udah mulai 14 pertemuan namanya di BRY aplikasi ini dari Miss Ervina. Nah, saya akan menyarankan mereka, silahkan gitu ya. Mereka membuat video, membuat video menggunakan InShot atau apa saja, menyampaikan, silahkan saya ada materi ini atau speaking atau materi untuk writing, silakan menulis, tolong presentasikan menggunakan aplikasi apa yang kalian bisa. Jadi mahasiswanya sibuk mengulik, jadi tidak hanya dosen lagi, jadi mahasiswa pun jadi collaboration. Nanti kita bisa meneliti dari hasil mahasiswa. Seperti itu kira-kira Bu Nike. Nah, untuk Bu Ina ya, tadi ada pertanyaan saya langsung jawab ya. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah TOEFL. Nah, saya menggunakan aplikasi TOEFL dan saya sudah share ke mahasiswa. Dan itu sangat bermanfaat. Mahasiswa saya memang ya, akuntansi ya, itu rata-rata skor TOEFL-nya naik setelah menggunakan aplikasi TOEFL. Karena itu aplikasi TOEFL terlalu cepat ya, karena udah makan udah jam siang ya. Nah, aplikasinya ada dua, Ibu, ada TOEFL, TOEFL warna biru sama putih. Ini kelihatan nggak ya? Saya menggunakan aplikasi tersebut, saya share ke mahasiswa. Jadi tidak lagi dengan saya, Miss, mulai tambahan-tambahan. Nah, sekarang, ayo, come on. Mahasiswa juga kita harus tadi yang sampaikan Bu Susi ya, pedagoginya, bahwa mahasiswa juga sekarang boleh mengambil, mencari, mereka create sendiri gitu. Kita percaya kepada mahasiswa, kecuali SMP ya, SMP kita harus tetap pantau. Tapi kalau untuk udah SMA, mahasiswa boleh, mereka dengan senang hati nih ke, ketika saya percayakan ini silakan materinya ini misalkan, silakan kembangkan gitu ya. Gunakan aplikasi, mereka akan kirim ke email saya nonton, saya like. Oke, kasih komen, mereka begitu apresiasi. Nah, untuk Bu Ina ya, itu ada aplikasi ini untuk TOEFL. Oke. Nah, semoga kelihatan. Aplikasinya namanya adalah TOEFL Preparation, warna biru ada tanda. Nah, itu boleh digunakan ya. TOEFL Preparation ada dua, pilih yang kedua. Namanya TOEFL Preparation ada tanda bintang tanda arrow seperti. Nah, untuk TOEFL boleh, untuk yang mau share dos ya saya sampaikan, karena kita harus prepare, tidak bisa langsung diajar oleh Miss Ervina langsung bisa sehari atau bisa gitu. Nah, silakan dikasih aplikasi TOEFL ini ke mahasiswa, mereka belajar sendiri dan nanti ada tes sendiri, mereka ngirim ke kita, jadi kitanya nilai. Nah, seperti itu, dan seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali hari ini. Semoga yang kami sampaikan yang tadi, beberapa aplikasi, boleh Ibu, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, boleh email ke saya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat, dan nanti akan ada webinar berikutnya Bapak Ibu ya. Silahkan datang lagi, akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ibu Ervina CM Simatupang dan juga kepada Ibu Susi Kusumayanti atas materi yang disampaikan pada siang hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi ya. Untuk kedua pembicara ini atau narasumber ini, kita berikan aplaus dengan Anda boleh mengetik clap pada chat di Zoom ini. Terima kasih, silakan. Clap. Oke. Ya, baiklah Bapak. Sorry sebentar, ini ada titipan pesan. Oke. Ya. Sampailah kita pada sesi terakhir ya acara webinar series kedua pada siang hari ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita. Ya, insya Allah materi ini sangat bermanfaat dan sekaligus bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian, juga mahasiswa, untuk tetap terus belajar, untuk tetap terus menggali informasi dari berbagai macam sumber, salah satunya melalui teknologi ya dalam pembelajaran. Kemudian kepada para peserta, terima kasih atas partisipasinya. Ya, kami sangat senang sekali atas respon yang sangat antusias. Beberapa pertanyaan pun belum bisa kami jawab, ya kami akan tampung. Silahkan boleh nanti menyampaikan pertanyaan itu secara langsung baik kepada Ibu Susi ataupun juga kepada Ibu Ervina. Ya, ini ada informasi dari panitia bahwa kelengkapan terkait dengan penyerahan e-certificate ya itu akan diberikan bagi Bapak Ibu juga mahasiswa yang telah mengisi form presensi yang tadi sudah di-share oleh panitia ya dan nanti akan dikirimkan via email. Oke, isinya ada tiga yaitu adalah ya e-certificate, kemudian materi dan juga kontak pemateri. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa silakan buka emailnya, maka tiga poin tersebut akan disampaikan via email Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih ya atas partisipasinya, sampai berjumpa di acara webinar berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.